Sebelah sini, tek. Hah? Sebelah sini. Lah gimana sih, kata tadi sebelah sini, sekarang sebelah sini. Ah. Iya. Nih. Lu mau kagak sih bener apa urutnya? Ini udah bener banget ya. Ilah lo tuh kan. Cek angin pada keluar, tek. Buset. Si Atek sama si Jetli berdua main minyak-minyakan itu. Waduh, jangan-jangan dia berdua udah pada kagak normal ini. Waduh, tumben-tumbenan si Atek mau mijitin si Jetli. Ada apaan ya? Wah, harus gue selidikin nih. Gue bilangin sama si Odung tadi, sama si Jamil, biar rame. Dia main minyak-minyakan berdua. Nih. Ini keberatan gue kemarin megang duit. Iya. Ah, pada sakit. Ada minyak kagak lo? Minyak? Oh iya, gue ada minyak bagus loh. Ya, nanti gue ambil dulu ya di rumah ya. Cepet. Iya, nanti gue ambil dulu. Si Atek mau juga gue kibulin. Dia mau, dia ngambil minyak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Emang kebon udah bahlah, kalau naruh pun harus sembarangan aja pada main. Mana berat banget lagi. Bung. Lu ngapain? Itu gua lagi mindahin pohon, lagi bala banget. Kalau kebon udah bala, apa kayak si Jenggot si Atek bala banget. Coba itu. Ini ngomong-ngomong, tadi gua lagi lewat depan rumah si Jetli. Si Atek sama si Jetli lagi pada main minyak-minyakan. Minyak-minyakan? Gak bener apa lu? Buset, kata gua nih bocah berdua masih normal apa kagak? Bakatan lu mah. Si lokan bocah kagak itu lagi kagak normal. Lah kurang kayaknya berdua kayak mesra banget lu pada main pijit-pijitan begitu. Jangan-jangan nih Dul. Jun pada punya kelainan kali. Lah lu kan begitu kali. Lah makanya lu salah lihat apa kagak? Lah bener Bung, lah tengah hari bentet begini lu salah gua ngelihat kali kalau malam mah gelap-gelap dikit. Barusan terang, ya? Barusan. Lah lu mau ke sini? Lah barusan bener. Astagfirullahaladzim. Ada apa ya? Lah gua mau punya teman begitu gua jadi penghilanan. Sama gua juga. Jamil kemana Jamil? Jamil katanya lagi keluar. Tapi ntar juga balik. Bagaimana kalau kita temuin tuh si Jerry sama si Atek tuh? Nah kira-kira dia natal pada marah kagak? Lah daripada dia berbuat yang kagak-kagak? Ya iya sih emang. Bagaimana dah? Gini aja dah. Bagaimana? Kita ke si Jamil dulu. Terus? Ntar dari nemuin Jamil, kita jumpain dah tuh si Atek sama si Jamil. Begini aja. Lu samper ke rumah Jamil. Lu ntar gue tungguin di bawah pohon pisang dah. Tempat biasa. Oh gitu? Iya. Ya ntar gue salah. Lah gapapa keburu sudah itu. Nah, iya. Lah kudu kita bilangin teman ada yang begitu. Iya benar itu mah. Gua takut dia salah jalan berdua. Iya. Yaudah. Yuk. Ya elhel si Jetli ya, pakai minta diurutin. Gua kalau gua bukan mau minjem duit, gua ketok malah itu bocah pakai minta diurutin sama gua. Ya udah, apa boleh buat. Yang penting gua dapat minjem duit. Ah udah, gua jalan suruh. Aduh, Obung Jamil kemana sih? Katanya janji di sini pun pisang. Lah ini belum nyampe-nyampe juga batang hidungnya. Abur sudah datang si Jetli sama si Atek. Dul! Maaf gua kelamaan. Lu ngapain? Bagaimana itu si Jamil? Ada? Ya, gua mau belum ketemu baru-barunya mah. Lah gua juga akhirnya gua kesel sama si Jamil. Kesel ngapa? Ya coba lu pikirin dah. Kan dia punya bini. Terus? Gua datang, si Jamil katanya lagi ngejak kandang ayam. Lebih ini gua godain. Ngejak kandang ayam? Nah iyalah, mah si Jamil marahin gua. Ya wajar dia marah, bininya lo godain, Pak Ul. Lah kan gua menggodain, bukan ngapa-ngapain. Ya kalau kata orang mah cembokur, Bung. Buyang, lu mah. Ya lo kan si Jamil lo kayak punya cemburu. Ya kali, namanya orang. Nah terus katanya bagaimana? Gua udah ngomong sama si Jamil. Dia bilang dia kagak bisa. Dia lagi ngejain kandang ayam dulu. Ini mah kudu bertiga kita. Maksudnya biar bertiga? Ya kalau berdua doang, nanti saksinya kagak ada. Ya bener juga sih lo. Nah kalau bisa RT melurah lu bawa. Buat saksi lah. Lah, sampai ke RT apa kelurahan? Lendenya kalau si Jamil lu suruh ini sini kagak bisa. Lah terus bagaimana? Begini aja dah. Udah lu seret back mari.
Paksa? Buat saksi doang. Paksa? Lah tambeng amat sih dibilangin. Tapi kalau kandang ayam dia kagak jadi? Buset, urusan kandang ayam mah biarin. Yang penting teman kita ini jangan sampai rusak berdua. Ed, apa gimana sih lu? Ya udah kalau gitu gua buru-buru dah. Balik lagi ke tempat dia. Yaudah, sono. Ya udah. Ya udah. Kalau suruh-suruhnya sih kagak pernah ada hasil. Apa gimana sih, Bung? Ya lama-lama, buruan. Ya. Nih, ini dia nih. Kenapa sih, Dul? Sini. Tadi waktu gue lewat depan rumah Jetli, lo sama Jetli lagi ngapain? Lagi main urut-urutan. Iya, itu Dul. Si Jetli minta diurutin sama gue. Tujuannya, gue minjem duit ke rumah dia. Oh, jadi lu tadi sama Jetli berdua, lu jadinya disuruh ngurutin Jetli, lu mau minjem duit? Lah iya Dul, si Jetli ada duitnya lagi banyak banget. Lagi banyak banget? Iya. Lagi dapat abis gusuran apa gimana? Lah dia ngomong sama gua mau beli motor, mau beli mobil. Lah duitnya katanya nih, wah lagu lagi gak hitung dah. Itu yang bener lah. Orang gua minjem di 1 juta, gua pengen ditantangin, emang katanya cukup atau 1 juta? Buset, sombong amat si Jetli. Iya, udah gua kata gua 1 juta aja gua minjem. Itu lu bawa apaan? Lah ini gua mau ngurutin dia. Tadi kan gua ngurutin kagak pakai minyak. Marah-marah dia. Soalnya katanya lu cari minyak. Katanya badan gua pada sakit lu urutin, katanya kagak pakai minyak. Lu mau-mauan baik lu ngurutin dia? Iya, ya bagaimana Bedul? Gua lagi main-main biar gua bisa minjem duit. Tapi kira-kira kalau ukuran gua minjem dapat kagak? Kayaknya mah dapet Dul, soalnya duitnya dia bilang lagi banyak banget Dul. Itu yang bener? Bener. Soalnya gue ini hari sore ntar janji sama kolektor. Motor gue kalau kagak dibayar ntar ditarik. Ya udah dah lu kesana dah, pokoknya kayaknya dapet dah. Soalnya dia bilang, pokoknya sapak juga katanya minjem hari ini katanya gue kasih. Kata gitu. Bener? Iya. Kalau gitu ntar kalau emang lu ada hasil ntar ngomong-ngomong gue dah. Atau ntar gue nyusul kesana. Oh ya mendingan lu nyusul aja dulu ntar. Gitu? Iya, udah gue jalan duluan ya. Ya udah dah. Kalau gitu bentar. Tapi lu bisik-bisikin Jetli ya, gua mau minjem gope. Bilangin. Yaudah. Ya. Entar takut dia pikirannya berubah lagi. Yaudah. Seksi atek bisa-bisaan. Mau minjem duit sama si Jetli pakai diurut dulu. Jadi kalau gitu si Jetli sama si Atek urut-urutan dia mau minjem duit. Kata kali tuh bocah. Udah anu kali. Hah. Enggak aja dah. Kalau gitu ntar gue pinjam aja dah, menjadi dah barangkali aja dapat. Ini gue pakai minyak nih. Enak nih, baru nih pakai minyak nih. Nah, iya, minyaknya kan minyak bagus, Dad. Waduh. Dul. Ini ngapain, Dul? Pada main minyak-minyakan ini berdua. Iya Dul, ini Jetli minta di urutin Dul. Main badan pakai dicoret-coret begitu Jet. Ngapain? Gua kagak. Itu gua denger-denger katanya lu lagi banyak duit ya. Tahu dari mana lu? Itu tadi gua ketemu sama Atik di jalan, itu ya. Iya. Tadi gua ngomong Jet sama. Emang minjem berapa duit? Cuma kagak banyak, Jet. Ono ada tamu di rumah, lagi nungguin. Gua perlunya gope. Sek, dikit banget. Emang boleh kalau 1 juta? Boleh. Etek, boleh. Ini ngomong-ngomong, gantinya buru-buru apa gimana? Udah, orang usaha lu pakai ganti. Etek, bener lah. Iya. Buset, Tek. Dibagi. Iya, yang bener, Jet. Jadi 1 juta bisa? Bisa. Etek. Begini-begini, duitnya banyak bener. Iya, gue kagak sangka aja temen lo. Ya, ilah lo, Jet. Gue mau ini dulu. Mau kemana? Kemana? Dulu. Dulu gue pikirin dulu. Lah, 1 juta dapat bener nih. Iya. Jangan lama-lama ya. Iya, orang lama-lama lagi nungguin di rumah. Iya. Dulu ya. Iya. Mau diambil. Begitu-begitu duitnya banyak banget. Iya, gue bingung dulu. Habis dapat gusuk, kenapa kok yang itu dia? Gue juga gak tahu Dul. Gue tadi gue kesini datang, gue ngobrol. Lah orang gue minjem 1 juta, emang katanya cukup 1 juta? Jangan gitu ditantangin. Sombong amat. Emang juga Dul.
Bukan begitu, gue di rumah belum bayar motor. Orang leasing udah datang ke rumah, kalau emang gue agak bayar, motor gue ditarik. Nah, kata lu tadi katanya jet lagi banyak duit, gue kemari lagi. Iya. Orang datang, orang datang. Jebol banget, Tante. Set. Hei. Mana? Udah nunggu-nungguin. Lalu bagaimana sih, Jet? Gue mau nungguin dari tadi. Dul, Tek, ini rencana gue tadi tuh beli mobil, beli motor, sama duit gue banyak, itu dalam keadaan gue mimpi. Makanya sekarang ini gue mau lanjutin lagi tidurnya. Sekarang gue mau terusin tidur lagi. Jadi lu punya duit banyak pengen beli motor, beli mobil, mimpi? Ya iya. Buset, gue kata kali beneran. Lu bagaimana sih, Jet? Udah boleh minyakin si Etek. Iya, enak aja lo. Kena kita dikerjain dah.